Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Liga 1 musim 2021-2022 baru saja berakhir. Namun para tim tidak tinggal diam. Beberapa dari mereka langsung bergerak cepat guna menambah amunisi dalam mengarungi ketatnya persaingan di musim berikutnya. Tak terkecuali Persib Bandung. Meski terbilang memiliki skuad perkasa hingga finish pada urutan kedua, hal itu bukanlah sebuah alasan untuk tidak mendatangkan pemain baru. Nah, yang paling santer terdengar kabarnya jika klub kebanggaan Kota Kembang itu kerap dikaitkan dengan striker asal Belanda. Lantas gimana sih sepak terjangnya? Nih, simak skill and goals dari Thomas Verheid. So, let's check this out. Memiliki skill dan statistik bagus. Aku rasa sih jika Thomas betul-betul akan merapat bersama Persib Bandung, maka tentu sudah sangat jelas jika tim yang memiliki julukan Maung Bandung itu tidak akan membeli kucing dalam karung, guys. Lantaran Thomas sendiri sejatinya sudah memiliki catatan yang ciamik sih. Melihat dari situs transfermarket.com, selain telah kenyang akan pengalaman di Liga Belanda, dirinya juga sempat hijrah ke negeri Ratu Elizabeth, di mana ia pernah membela MVV Maastricht dengan mencetak 17 gol dan 4 assist. Selanjutnya, VV Izel Mervogels, dari 58 laga, dirinya menyerangkan 31 gol. Sementara di musim ini, catatannya bersama Edo Den Haag, Thomas Verheid telah mengemas 29 gol. Nah, melihat dari catatannya, tentu skill yang dimilikinya tidak usah diragukan lagi dong. Lihat aja nih gocekannya. Meski memiliki tubuh yang besar, pemain yang satu ini cukup lincah loh, guys. Sepakan jarak jauh. Mungkin jika mengingat momen gol jarak jauh, beberapa dari kalian pasti terbesit akan gol seorang David Beckham tak kala masih berseragam Manchester United. Namun pemain bidikan Maung Bandung ini pun pernah menorehkan capaian yang sama. Berawal dari sepakan kiper yang memilih untuk langsung menyimpan ke arah depan, bola pun menuju ke arahnya dengan sedikit kontrol dada. Thomas Verheid melepaskan tendangan first time menuju ke gawang lawan. Dan boom, bola mengucur deras tanpa hambatan hingga mencatatkan namanya ke papan skor. Keren juga ya akurasi pemain satu ini. Sundulan mematikan. Pria kelahiran Den Haag 24 Januari tahun 1992 ini pun cukup dikenal sebagai salah satu striker di Divisi 2 Liga Belanda yang mempunyai sundulan mematikan. Dengan tinggi badan menjulang 192 cm, tentu bukan masalah bagi dirinya untuk menerima umpan-umpan dari udara. Contohnya saja nih guys, ketika Thomas masih bermain bersama MVV Maastricht, berkat gol sundulannya di menit-menit akhir laga, dirinya berhasil mengantarkan timnya meraih kemenangan. Berawal dari sebuah skema serangan balik, ia dengan baik memanfaatkan umpan pada tiang jauh dengan sebuah sundulan yang berkelas. Gak sampai di situ saja ya. Beberapa gol serupa berhasil pula dilesakannya. Lihat aja nih tayangan berikut. Memanfaatkan peluang sekecil apapun. Sebagai seorang striker memang acap kali dituntut untuk mengkonversi peluang sekecil pun. Rupanya hal itu juga sudah ada dalam diri Thomas Verheid. Beberapa aksinya pun terlihat dalam cuplikan satu ini. Di mana yang pertama, meski telah dikawal oleh dua orang pemain lawan, ia masih bisa menemukan celah dengan melakukan sundulan yang membuat kiper mati langka. Keren juga ya. Belum lagi nih, aksinya ketika Thomas masih berseragam Go Ahead Eagles, memanfaatkan kesalahan lini belakang Young Ajax, dirinya sukses menembak dalam sudut sempit dan membuahkan sebuah gol. Assist brilliant. Tidak hanya lihai dalam menjebloskan bola ke dalam jaring gawang, pemain yang memiliki nama lengkap Thomas Jacob Verheid tentunya mampu menjadi pemantul bola yang baik bagi rekan-rekannya. Hal itu terbukti dari cuplikan tayangan berikut di mana Thomas memberi umpan yang brilian kepada temannya di sisi kanan gawang.
Tanpa menyanyiakan peluang yang ada, rekannya mampu mengkonversi dengan baik menjadi sebuah gol. Tanya menggunakan kaki, dalam laga yang sama pula ia kembali menjadi aktor terciptanya gol kedua melalui assist sundulannya diteruskan dengan baik. Umpan matangnya tak berhenti di situ saja loh guys. Di laga-laga berikutnya kembali Thomas mampu menunjukkan kualitasnya. Memiliki tinggi badan hampir mencapai 2 meter, tentu bukan masalah bagi dirinya untuk memenangkan duel-duel udara. Tayangan berikut menunjukkan dirinya dikawal oleh 2 pemain, lalu mampu lepas hingga dirinya mampu memberi umpan kepada rekannya yang sudah berdiri bebas tanpa gangguan. Itulah tadi skill and goals yang dimiliki Thomas Verheid, calon striker anyar Persib Bandung. Meski kualitas liga kita kalah jauh nih dari Liga Belanda, akan tetapi tak banyak loh para legion asing yang mampu mendulang kesuksesan. Bahkan sekelas pemain top seperti Michael Essien hingga Andy Cole tak lama mampu merumput di Liga Indonesia.